kalau kita terpaksa taruh trailer kat depan gua, kita taruh lah. Yeah. Performance kita kurang baik hari ini. Kita memang ketandusan pemain midfield. Lepas tu Aguero pula cedera tadi, terus pincang bahagian midfield kita. Setelah 25 minit kita main bagus, lumayan dapat create 2-3 chances. Lepas tu agak pincang kita kerana kita memang dah kehilangan 3 pemain midfield, Stefano, Azam, Aguero, dan di bahagian serangan agak memang kita keperluan sangat ni. Mudah-mudahan kalau kita dapat 1-2 dari mereka, dapat bermain dengan JDT pun okey lah. Sementara ni kita rasa agak down sikit pasal kita punya first 11 jarang kita dapat yang kesebelasan yang terbaik. Jadi ini lagi berat nak pergi ke JDT, tapi kalau kita terpaksa taruh trailer kat depan gua, kita taruh lah. Not sure tak. Tadi cakap dia tu dah tunjuk kat muscle dia. Jadi tak tahu, mudah-mudahan tak ada apa-apa yang serius. So far belum dapat any diagnose, belum. Dia masih ada kat situ. Nanti besok kita hantar dia pergi medical check. Nampak game berbeza hari ni, Coach. Sepahan maupun Penang, tapi di camp sendiri, adakah rasa di sebelah petang mengganggu perlawanan? Saya rasa buat semua tim, saya rasa banyak kesulitan bermain petang. Cuaca tukar-tukar dan mereka dah normal hari-hari, dari dah main selalu main pukul 8, pukul 9, 10, tukar je. Banyak berbeza. Kita first kali mentally kita nak prepare. Lepas tu bila makan nak kena rubah, tidur kena rubah. Jadi petang tadi macam tadi pukul 2 lebih, lepas tu ada high tea terus datang stadium. Jadi kita tak biasa. Jadi tapi pemain harus pemikiran mereka menjadi positif. Tapi macam mana pun positif, saya rasa mereka mesti rasa itu, rasa panas bahang ya. So saya rasa mudah-mudahan kita lain kali dapat main malam sajalah. Setuju kalau saya katakan hari ini puas hati 3 poin, tapi overall performance tak? Saya kurang puas hati dengan permainan, tapi dengan kesungguhan, team spirit, fighting spirit kita bagus. Walaupun mereka ada 4-5 pemain yang tinggi-tinggi, ini hari kita kehilangan lagi Stefano, ada ketinggian nampak lumayan. Dan alhamdulillah juga Irfan, kita prepare untuk JDT game kan. So jadi dia main alhamdulillah baik, dan kita rasa puas hati kerana semangat perjuangan ni hari lebih daripada kebolehan kita ni hari ini. Kepas semangat ni hari ini. Dia kerja sangat keras. Dia saya pasti dia ketandusan mencari partner yang sesuai dengan dia, dengan tidak adanya Lukas. Dan hari Kutak sama siapa, Ijad juga mungkin ada time masa-masa dia memang menjadi kadang-kadang, kerana saya rasa Ijad, saya kata dia dah agak mengeluh sikit kena panasan dia tu. Jadi saya tengok dia dengan Kutak agak hari berbeza seperti selalu kan. Jadi tapi alhamdulillah mereka cuba yang terbaik hari ini. Dan Kevin agak lumayan dah lama tak main, hari dia dapat last game, last sampai 94 minutes. Alhamdulillah at least kita ada Kevin. Yeah. Tapi dia nampak berhati-hati lagi. Yeah. Pasal dia punya muscle tu belum 100%. Coach, yeah. Next JDT. Saya mention tadi kalau boleh bertahan, letak trailer. So komen coach, tugas berat naik. Memang berat, siapa pergi sana memang berat. Kita harus psikologi kita, mental kita harus kuat, positif. Dan paling penting kita perlu rubah cara bermain, dan kita tengok study kekuatan mereka lah. Ya, kita tahu kekuatan mereka berada di semua pemain. Jadi kita harus waspada. Yang paling penting kita punya keyakinan dan fighting spirit, dan harus berjuang mati-matian. Dengan isu kecederaan banyak ni coach, pening kepala ni coach. Pening. Pasal kita kekurangan bench players yang boleh ganti seterusnya kan. Seperti tadi Aguero keluar, kita dah tak ada lagi satu midfield. 3 dah out, jadi kesulitan. Mudah-mudahan lah nanti ada window buka kan. Nanti insyaAllah mudah-mudahan kita dapat cari pemain 2-3 pemain atau 1-2 pemain pun. Tambah pula coach, ketemu JDT 3 pemain kita dapat berhasil betul. Yes, betul. Itu juga memang satu cabaran berat ya. Pasal apa, dah lama juga Ibab tak main kan, main
So kita harus cuba main psikologi, kita harus smart main lawan dia orang kat di sana. Kita harus secara individu mereka harus bijak bermain, jangan buang bola sembarang pasal mereka pantang dapat bola-bola di depan gol kan. Ya. Sejak coach tiba awal tahun ni kira banyak transformasi yang coach lakukan. Boleh coach ceritakan sedikit style coach, how is your man management dan approach coach kepada pasukan ni Saya very close to the players, very open. Bila masa saya harus tegas, saya tegas. Saya marah, saya marah. Diorang semua faham saya. Diorang faham saya, cara saya. Saya macam tak tekan diorang terus. Saya kalau itu, lepas tu saya baik. Selalu bergaul baik dengan mereka semua. Jadi walaupun pemain lokal ke asing, saya tak ada masalah. Tapi bila tetap kena, saya harus marah, saya marah. Jadi yang pertama saya utamakan disiplin. Kalau tak ada disiplin, saya sound je. Saya, yang selalu saya sound siapa tahu, Aguero. tapi dia orang understand, dia orang faham. Yang itu di situ saya rasa happy dapat terima dari pemain. Jadi senang kita bekerja. So dia orang pun faham pasal apa kita kat luar selalu bergaul. Tak ada saya coach dengan coach. Yang player pun kita selalu bergaul. Yang paling penting saya cakap, awak main untuk team. Awak masuk 11 keluar 11. Keputusan bila awak kena one on one ke keputusan, jangan buat keputusan diri sendiri. Bila awak kena tackle kasar, awak balas. Jangan, awak fikirkan team. Apa? Awak balas, red card. Tadi baru sebelum kita datang meeting, saya cakap dengan goalkeeper. Pasal kita suka push up high, saya cakap ready keluar. Kalau Irfan, one on one, jangan dapat red card. Kalau dia beat awak, jangan nak tangkap, nak tackle. Bila dia potong, biar gol satu, kita boleh main lagi. Kita main 10 orang, pingsan. So, itu saya falsafah saya yang senang je. Simple saya kasih tahu orang. Main bola. Siapa opponent bawa bola depan, tak ada orang, awak, the nearest man mesti pergi, stop. Jadi belakang boleh organize. Itu je. Jadi semangat tu bagus. Mereka nampak dari apa tu kawan-kawan bila dia start main agresif, semua ikut. So, penting tu bersatu. Kita sangat kompak. Dan coach pun tadi ada cakap mengenai keperluan untuk mendapatkan pemain baru. Untuk jendela yang kedua, mungkin ada game yang kita terutamakan pemain midfield pasal kita banyak kecederaan, dan juga striker. Kesian Kepa pasal sampai sekarang belum ada striker yang boleh kombinasi dengan dia. So itu yang masalah kita. Dah Lukas kita pun tak tahu, satu maybe dua bulan kita tak tahu lagi, baru habis Oxcope lagi. So itulah, dari mula kita tak dapat striker yang boleh berganding dengan Kepa. Tapi untuk coach personally, ada request kepada management untuk player-player mana yang coach nak untuk section transfer ini? Banyak ejen-ejen hantar, tapi saya pening juga tengok. Tapi kita harus tahu siapa yang kita perlu, cara macam mana dia main. Kita sekarang perlu striker yang dashing, yang boleh main direct sikit. Pasal Kepa kan boleh turn, dribble ni. Kita harus satu yang boleh pergi. Kita kurang speed, tak ada kat depan. Tapi sayap bagus, sayap Alhamdulillah. So, tumpuan coach, midfield, striker? Hai, so far defense kita Alhamdulillah baik. Lumayan lah, bukan baik sangat seperti yang, tapi dia orang ada komitmen, itu penting. Saya cakap dengan dia orang, it's not always about the skill, it's the will. Kemahuan harus lebih dari skill. Kalau tidak, kita tak boleh menang semua game ni. Kita walaupun kita kurang main bagus, tapi kita tetap collect 3 poin. Itu yang matlamat kita, dia orang tahu. Okey. Terima kasih banyak. Thank you.